Sebagai salah satu kota persinggahan atau transit dan maraknya peredaran narkoba, pemerintah kota bersama Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan telah meluncurkan Kelurahan Bersinar atau Bersih dari Narkoba. Wakil Wali Kota Tarakan, Effendi Juprianto, mengatakan pemerintah kota sudah membuka Kelurahan Bersinar yang di dalamnya ada beberapa program mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi bagi para pengguna narkotika. Effendi mengatakan, saat ini pihaknya sudah mendukung dan bekerja sama dengan semua pihak terkait pencegahan peredaran narkotika di Kota Tarakan. Salah satunya dengan peluncuran Bersinar yang manfaatnya sangat banyak di lokasi tersebut. Pihaknya juga berharap kegiatan milenial yang positif di masyarakat dapat didukung. Sama-sama dengan BNN Kota ada meluncurkan program namanya program Bersinar, yang salah satunya itu memberikan kesempatan pada ex narkoba tadi untuk tidak mengulangi kegiatan-kegiatan itu di antara sana. Tohi Muhammad melaporkan.